Pembahasan SIMAK UI 2020 Matematika Dasar nomor 10. Diketahui setiap suku pada barisan aritmatika A0, A1, 20, A3, A4 adalah bilangan bulat positif. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan ini adalah 329. Jumlah suku pertama dan suku keempat barisan ini adalah titik-titik. Baik, dari soal barisan aritmatika, yaitu A0, A1, 20, A3, dan A4. Lalu selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan ini adalah 329. Berarti yang berurutan kita pakai dari 20 ya, karena ini sudah diketahui. Jadi kemungkinan pertama ini selisihnya ini kuadrat, selisih kuadratnya ya, selisih kuadratnya ini. Oke, ini yang pertama kemungkinannya, ini kemungkinan kedua. Kita cek kemungkinan pertama, yaitu 20 kuadrat dikurang A1 kuadrat sama dengan 329. Nah, 20 kuadrat itu 400 kurang A1 kuadrat sama dengan 329. 400 kurang 329 sama dengan, ini pindah ruas, jadi A1 kuadrat. Jadi A1 kuadrat sama dengan 400 kurang 329, 71. A1 sama dengan akar 71. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena disebutkan A1 bilangan bulat positif. Jadi tidak memenuhi ya. Kemungkinan pertama tidak memenuhi. Kita cek kemungkinan kedua, yaitu A3 kuadrat dikurang 20 kuadrat sama dengan 329. A3 kuadrat kurang 400 sama dengan 329. A3 kuadrat sama dengan, ini pindah ruas, jadi 329 tambah 400 itu 729. Diperolehlah A3 sama dengan akar 729, yaitu 27. Nah, dari sini ini memenuhi ya, sehingga barisan aritmatikanya tadi adalah A0, A1, 20, A3-nya 27, sini A4. Jika kita lengkapi, berarti ini kan selisihnya 7 ya, sehingga dapat kita buat 20 27, ini adalah 13, ini 6, dan di sini adalah 34. Nah, pertanyaannya jumlah suku pertama dan suku keempat barisan ini, berarti U1 ditambah U4. U1-nya ini 6 tambah U4 27, diperoleh hasilnya 33. Opsi yang sesuai adalah D. Mudah kan?